Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'ad Wa muslimin dan musliman dimanapun anda berada Kembali pada perjumpaan kita di edisi pagi ini Kita bergabung di program Berkah Pagi Untuk edisi hari ini Sabtu 15 Muharram 1444 Hijriah. Dan tentunya pada kesempatan kali ini kita kembali bersama narasumber kita Ustaz Roy Anbi, Ustaz Han, MPD Hafizahallahu taala yang akan mem memberikan materi kajian yakni dengan judul Mengenal uh, Syarat dan Rukun Jual Beli. Dan kembali bagi Anda yang bergabung kita masih buka di lain telepon 08 6106, atau di nomor WhatsApp kami 081 803 106, 106 untuk sesi yang kedua nantinya. Baik kita langsungkan saja kepada beliau untuk bisa memulai pembahasan atau penyampaian materinya. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اما بعد Baik kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa taala, alhamdulillah puji syukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua di hari ini. Kita akan melanjutkan dari pembahasan kita dari fikih muamalah di mana di hari ini kita akan melanjutkan tentang syarat Syarat di dalam kita bertransaksi Atau syarat-syarat di saat kita berjual beli Telah kita sebutkan salah satu syarat yang harus kita perhatikan Di saat kita bertransaksi Dia adalah adanya saling ridho Adanya saling ridho antara kedua belah pihak Yaitu antara penjual dan pembeli Hal ini telah dijelaskan baik itu di dalam Al-Quranul Karim dan juga di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Innamal bay'u antara dim Baik yaitu jual beli dia adalah transaksi harus ada di antaranya kerelaan di antara kedua belah pihak maka Hadis ini yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, yang menjelaskan kepada kita semua bahwa dalam jual beli harus adanya kerelaan di antara keduanya, dan ini sudah kita jelaskan, baik itu permasalahan-permasalahan, uh, dan juga uh, bagaimana bentuk jual beli, seperti jual beli dengan terpaksa dan bentuk yang lainnya. Yang berkaitan dengan syarat yang pertama, dan sekarang kita akan lanjutkan kepada syarat yang kedua, di mana syarat yang kedua yang harus diperhatikan di saat seseorang dia melakukan jual beli, yaitu memperhatikan siapakah yang bertransaksi tersebut, yaitu pelakunya. Maka, syarat yang disebutkan di antara para ulama bahwa... Orang yang dia melakukan jual beli dia adalah orang yang dia telah balik, ya. Jadi orang yang dia telah melakukan atau orang yang dia bertransaksi maka dia adalah orang yang dia uh, harus mengerti dan dia adalah orang yang balik dan berakal dan memahami dan mengerti dari apa yang telah dia lakukan. Hal ini sebagaimana yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat yang kelima. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wala tutushufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama warzuquhum fiha waksuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Yang artinya dan janganlah kalian menyerahkan kepada orang-orang yang dia belum sempurna akalnya Harta mereka yang ada dalam kekuasaanmu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik Ini surat An-Nisa ayat yang kelima di mana di sini Allah menyebutkan tentang perkara yang harus kita jauhin, perkara yang harus kita hindarin, di mana Allah melarang untuk memberikan kebebasan orang-orang yang dia tidak mengerti asufaha orang-orang yang dia bodoh, orang-orang yang dia jahil. Untuk apakah itu? Untuk menggunakan harta mereka. Dan karena inilah yang menjadikan sebuah dasar dan inilah yang menjadikan sebuah landasan yang bagi mereka agar mereka menjauhi transaksi yaitu mereka dilarang untuk melakukan transaksi baik itu karena mereka adalah masih kecil atau belum balik belum mengerti atau bisa jadi karena faktor lain misalnya dia orang gila atau bisa jadi akalnya yang dia tidak sempurna ini yang disebutkan oleh uh, Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, ketika beliau menafsirkan dari Surat An-Nisa', ayat yang kelima ini. Jadi, salah satu syarat yang harus dipenuhi, yaitu berkaitan tentang keabsahan jual beli, adalah pelaku harus memahami akad yang dia jual belikan dari apa yang dia lakukan. Oleh karena itu, anak kecil, karena ini masih termasuk, yaitu mereka belum memahami, belum mengerti, atau belum balik. And maka disinilah para ulama mereka memberikan rincian akan hal ini. Jadi, ini yang kedua yang harus kita pahami di saat kita melakukan transaksi jual beli, yaitu di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kepada mereka yang belum memahami atau mereka belum mengerti atau mereka yang belum mengerti bagaimana akad-akad di dalam jual beli untuk menghindari hal tersebut terutama bagi mereka yang mentalnya kurang orang gila dan ya, untuk tidak menyerahkan harta kepada mereka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah azza wa jalla maka di sini para ulama telah menjelaskan bahwa di saat kita melakukan jual beli ada syarat-syarat yang tadi telah kita sebutkan, di mana mereka diizinkan diperbolehkan, yaitu untuk melakukan transaksi jual beli. Maka, di antara kategori yang disebutkan, di antara para ulama, lima kategori yang harus dimiliki seseorang, di mana mereka diperbolehkan melakukan transaksi jual beli. Di antaranya adalah mereka adalah balik. Ya, ini yang pertama yang harus kita pahami yaitu dia adalah usianya sudah balik. Lalu yang kedua adalah berakal. Ya, berarti lawannya di sini kebalikannya adalah gila. Orang yang tidak berakal maka hendaklah dia tidak melakukannya. Kemudian yang ketiga adalah arusdu. Ar Ya, harus di sisi maksudnya adalah orang tersebut bisa membelanjakan harta dengan cara yang baik. Kemudian yang berikutnya yang ketiga adalah dia adalah orang merdeka. Ya, orangnya dia merdeka dan yang kelima adalah orang yang dia mendapatkan izin atau memiliki harta. Ini yang kelima yang nanti kita sebutkan di syarat yang ketiga maka ini di antara kategori yang disebutkan di dalam syariat. Jadi orang yang dia diperbolehkan untuk melakukan transaksi jual beli. Baik mungkin sering kita mendengar terutama saat ini. Jadi bagaimanakah kalau seandainya ada anak yang dia masih kecil, usia sekolah dasar, usia uh, TK di mana mereka yaitu melakukan transaksi jual beli? Apakah jual beli tersebut Apakah memang diperbolehkan, ataukah dilarang? Kalau kita lihat dari syarat tadi, yaitu menunjukkan bahwa transaksi yang mereka lakukan itu transaksi yang tidak diperbolehkan, maka jawabannya adalah: dalam hal ini, para ulama berselisih pendapat akan hal ini. Ada di antara mereka yang mengatakan bahwa anak kecil dilarang melakukan transaksi jual beli secara keseluruhan. Jadi transaksi apapun, baik itu transaksi besar maupun transaksi kecil, transaksi yang dia omsetnya yaitu besar maupun kecil, maka mereka mengatakan yaitu ini dilarang bagi anak kecil. Dan ini salah satu pendapat dari Madhab Syafi'iyah. Ini adalah termasuk pendapat dari Madhab Syafi'iyah dan ini disebutkan oleh Al Imam Nawawi dalam kitab beliau. Di mana beliau mengatakan bahwasanya pendapat para ulama berkaitan, yaitu jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum tamyiz. Ya, tamyiz ini berarti dia belum paham, belum mengerti. <tuh> ya, mungkin usianya lima tahun, enam tahun. Maka beliau mengatakan bahwa uh, menurut, yaitu mazhab kami jual beli yang seperti itu tidak diperbolehkan. Baik itu diizinkan oleh walinya atau tidak diizinkan oleh wa walinya, dan ini juga merupakan pendapat dari Abu Saur. Lalu, pendapat yang lain mereka mengatakan bahwasanya anak kecil boleh dia melakukan transaksi, namun yang nilainya kecil saja. Dan ini diizinkan oleh kedua orang tuanya atau oleh walinya. Maka, ini yang kedua. Adapun transaksi yang besar maka kembali kepada asalnya tadi ini adalah perkara yang tidak diperbolehkan. Jadi ini di antara mazhab Imam Abu Hanifah, Yang Sufyan As-Sauri, Imam Ahmad dan Ishaq bin Rahuya yang mana mereka mengatakan bahwa anak kecil boleh kalau dia transaksinya yang objeknya itu masih nilainya kecil maka ini diperbolehkan. Dan ini juga disebutkan dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab yang disebutkan oleh Imam Nawawi di mana beliau mengatakan waqala Sauri berkata beliau As-Sauri wa Abu Hanifah Imam Abu Hanifah wa Ishaq eh, wa Ahmad yaitu Imam Ahmad dan juga Ishaq yang di mana beliau mengatakan yasihu bi'uhu wa syira'uhu bi'tni walihi bahwa anak kecil itu sah Atau diperbolehkan melakukan transaksi jual beli dengan syarat seizin, dengan walinya, seizin dengan orang tuanya. Maksudnya, di sini orang tua yang dia memberikan uang, orang tua yang dia memberikan uang saku, misalnya, yang kemudian mereka melakukan transaksi jual beli. Maka inilah pendapat yang disebutkan oleh. Imam Ahmad bahkan Imam Munzir juga mengatakan bahwa Imam Ahmad dan beliau Imam uh, apa ini, Imam Ahmad dan Ishak uh, bin Rahiyah mengatakan bahwasanya boleh bertransaksi dengan objek yang dia murah atau yang nilainya yang kecil. Maka inilah di antara dua pendapat di antara para ulama di mana yang kalau kita lihat kepada pendapat yang kedua tentu yang lebih kuat dalam masalah ini sebagaimana yang juga disebutkan oleh Imam Ibn Qudama di mana wiyasihu tasarrufus sobi transaksi yang dia uh, dilakukan oleh anak kecil yang sudah tamyiz maka itu hukumnya sah ya, hukumnya adalah sah hukumnya adalah diperbolehkan yaitu selama dia diizinkan oleh kedua orang tuanya atau walinya dan ini salah satu riwayat dari Imam Ahmad baik maka dari sini dan kita bisa mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa bahwa anak kecil pada dasarnya diperbolehkan selama transaksinya itu adalah nilainya kecil, ya seperti ya anak yang dia beli kue, beli makanan kecil atau makanan yang dia memang uh, objeknya atau nilainya itu kecil maka hal ini tidak mengapa dan tentu ada syarat yang kedua itu adalah di bawah pengawasan kedua orang tuanya atau walinya maka inilah yang kita sebutkan yang berkaitan tentang syarat yang kedua jadi kesimpulannya bahwa transaksi yang dilakukan oleh anak yang dia masih kecil maka selama itu nilainya kecil selama itu nilainya itu Uh, tidak mahal uh, atau murah maka hal tersebut adalah perkara yang tidak di uh, perkara yang meng, tidak mengapa uh, alias yaitu diperbolehkan baik kemudian kaum muslimin yang dimulakan oleh Allah azza wa Jalla kita ketahui bahwa anak yang uh, uh, kita kalau kita melihat dari perkembangan mereka ada yang mereka belum tamyiz dan ada yang mereka sudah usia tamyiz maka di sini yang disebutkan oleh beliau adalah saat anak itu sudah usia tamyes. Adapun ketika usia yang dia belum tamyes, maka di sini para ulama mereka mengatakan untuk e, mereka tidak melakukan transaksi jual beli. Kenapa? Karena e, di antara para ulama menyebutkan bahwa anak kecil ketika dia usia belum tamyiz karena mereka pada dasarnya belum mengerti apa yang dia beli dia tidak mengerti apa yang dia keluarkan karena dia tidak mengerti dari uh, nilai yang dia uh, beli dari barang tersebut maka inilah yang dikhawatirkan di antara para ulama dikhawatirkan ketika anak yang dia belum tamyiz ya belum tamyiz ini belum bisa membedakan mana yang benar dan mana yang bagus mana yang buruk dan mana yang jelek Yang mana yang dia bagus sama yang buruk yang yang jelek yang sama yang tidak dia belum memahami hal tersebut maka ini yang dimaksudkan yaitu usianya belum tamyiz maka disinilah karena dia memang belum mengetahui mana itu yang bisa memberikan manfaat atau tidak maka mereka mengatakan bahwa anak yang dia belum tamyiz maka dia tidak sah. Ya. Kita tahu anak zaman sekarang bisa jadi dia usia tamyiz yang dimulai bisa jadi ada yang 6 tahun, bisa 7 tahun dia sudah tamyiz. Ya. Dan adapun yang dibawa itu belum tamyiz mungkin usia 4 tahun atau mungkin usia 5 tahun bisa jadi demikian. Dan tentu setiap anak tentu berbeda-beda dan tidak bisa kita memberikan sebuah patokan atau ukuran berapa umurnya. Maka kita lihat kondisi anak tersebut. Kalau dia memang sudah uh, tamis, tamis itu artinya tadi telah kita sebutkan dia bisa mengetahui maka tidak ada masalah. Bahkan ada sebuah rincian disebutkan di antara para ulama yaitu jika akad yang dilakukan adalah murni yang memang itu memberikan sebuah kemanfaatan, ya, jadi memang murni itu hanya kemanfaatan, tidak ada uh, mudarat apapun. Maka, di sini para ulama menyebutkan bahwa anak tersebut bisa sah dan bisa mendapatkan dari harta tersebut. Contohnya, misalnya ada anak yang dia... Uh, usia tambis contohnya kemudian dia mendapatkan sebuah wakaf contohnya atau dia mendapatkan sebuah hibah misalnya karena ini murni adalah sebuah kemanfaatan maka akad yang seperti ini dianggap sah ya jadi ketika ada anak yang dia sudah tambis misalnya tiba-tiba dia diberikan sebuah wasiat maka Ian akad tersebut maka dianggap dia itu sah dalam masalah ini. Ian begitu pula misalnya dia mendapatkan hibah atau misalnya dia mendapatkan wakaf, Iyan, maka ini tidak ada ma masalah. Dan seandainya yaitu hal tersebut mengandung sebuah kemudorotan, jadi misalnya ada sebuah akad yang memang itu jelas kemudorotannya bahayanya jelas, maka akad tersebut tidak sah. Ian karena anak tersebut tidak paham dan dia tidak mengerti. Ya, maka untuk akad yang dia memang akad-akad yang itu mengandung unsur kemudaratan, mengandung unsur yaitu mengundang mara bahaya, maka hal ini adalah perkara yang tidak diperbolehkan. Dan seandainya yang muncul adalah perkara yang itu memang samar, ya, maka yang seperti ini ya, para ulama juga menyebutkan bahwa yaitu harus dengan seizin walinya yang terdekat. Ya misalnya dihadapkan kepada seorang anak tersebut ada sebuah akad. Dia akan diberikan di situ bisa mengandung manfaat atau bisa mengandung yaitu mudarat. Dan tentu namanya anak belum bisa mempertimbangkan bagaimana untuk mendapatkan yaitu sebuah kemanfaatan Dan bagaimana yaitu bisa terhindar dari kemudaratan Maka yang seperti ini tetap harus kembali kepada walinya dalam mengambil sebuah keputusan Baik kaum muslimin yang dimulakan oleh Allah Azza wa Jalla Jadi dari sini syarat yang kedua yang harus kita pahami di dalam kita bertransaksi yaitu bahwa kedua belah pihak hendaknya dia memang memahami dalam transaksi tersebut, atau yang dia memang berkompeten dalam melakukan praktek jual beli tersebut. Oleh karena itu, kenapa tadi seorang yang dia uh, belum mengerti, atau anak yang dia belum tamis, atau mereka yang belum mengerti sama sekali, maka di sini mereka, para ulama yaitu memberikan terincian yang terutama bagi mereka yang mungkin dia gila atau mereka mungkin ada masalah yang dari sisi mentalnya maka di sini para ulama yaitu e, menyebutkan bahwa tidak sah akad tersebut ada pun anak kecil sudah kita sebutkan tadi untuk akad yang sifatnya kecil para ulama yaitu membolehkannya jadi, ini sebenarnya, kalau kita lihat kepada syarat yang kedua, ini sebenarnya untuk kebaikan. Kebaikan siapa? Untuk kebaikan bersama, maka jangan sampai, yaitu um, anak kecil, bisa jadi dia memiliki warisan yang besar, warisan yang banyak. Lalu, akhirnya, ketika dia mendapatkan warisan, dia tidak bisa mengatur, ia ya, mengatur bagaimana harta tersebut, lalu dikelola mungkin dikelola oleh ibunya atau mungkin dikelola oleh pamannya yang akhirnya di situ terkadang ada sebuah kecurangan atau bisa jadi ada sebuah uh, kecurangan yang dilakukan oleh mereka yang mengurus yaitu harta yang mereka miliki maka inilah pentingnya tadi yang ketika mereka disuruh tanda tangan contohnya padahal mereka tidak paham apa yang harus mereka lakukan hanya disuruh saja maka disilah kenapa syariat benar-benar memperhatikan siapa yang memang harus melakukan transaksi tersebut siapakah yang memang harus berkompeten dalam masalah ini jadi tidak semua yaitu diperbolehkan karena ini semua untuk sebuah kemaslahatan keadilan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melindungi Hak milik manusia dari apa? Dari sebuah kezaliman. Yang makanya di saat ini kita lihat ada sebagian harta yang memang pada dasarnya milik seseorang, karena orang itu mungkin dia tidak paham karena masih kecil, atau bisa jadi orang itu sudah uh, masalah mentalnya misalnya, yang ketika dia disuruh melakukan sebuah akad. Dan mereka melakukannya karena sebuah keterpaksaan atau karena tidak tahu, dan akhirnya terjadilah tadi ketidakadilan. Makanya, kenapa orang seorang yang dia, misalnya, gila. Ada orang yang bisa jadi hartanya banyak, namun yang Allah, yaitu, menguji dia, misalnya, dengan gila, stres, misalnya, hartanya banyak, akhirnya. Harta yang dia miliki disalahgunakan oleh siapa, oleh saudara-saudaranya, yang dianggap bahwa saudara yang sudah gila, sudah tidak mengerti. Lalu akhirnya hartanya dibuat sesuatu yang itu tidak ada manfaatnya, diambil gitu saja. Bahkan bisa jadi kita lihat sekarang ini nyata sekali, ada anak yang dia memiliki harta warisan, ya, harta warisan dari orang tuanya. Yang mana orang tuanya meninggal dunia, ya, dia, dan dia memiliki harta warisan. Maka, di situ terkadang ada saudaranya, mungkin pamannya, atau mungkin ada saudara yang lain, membuat sebuah keputusan-keputusan. Yang mana di situ terkadang keputusan bahwa harta warisan yang seharusnya milik anak tersebut diambil. Lian ya, seakan-akan itu sudah disetujui oleh kedua orang tuanya Atau bisa jadi dirubah Lian. Ya, nah inilah yang tadi kita sebutkan Kenapa anak kecil Itu di antara para ulama ketika akad itu terjadi Karena dia kalau belum tamis Maka dia akadnya tidak sah Ya tentu ini akan menguntungkan yaitu eh, Hanya satu pihak saja bukan kedua belah pihak dan Islam tidak menginginkan hal tersebut bahwa segala sesuatu harus yaitu memberikan sebuah kemanfaatan maka akad apapun dia ya apalagi jual beli tentu itu semua adalah untuk mendapatkan sebuah kemanfaatan keadilan di antara keduanya penjual dia senang pembeli juga senang Iain pihak pertama yaitu dia mendapatkan kemanfaatan pihak kedua juga demikian mendapatkan sebuah keman kemanfaatan Oleh karena itu yang dalam Islam seorang yang dia gila, orang yang dia memang belum memahami tentang masalah akad atau bisa jadi orang yang dia dipaksa sebagaimana yang sudah kita bahas sebelumnya atau bisa jadi dia adalah orang yang tidak mampu membedakan mana itu transaksi yang benar dan mana itu transaksi yang tidak benar. Ya, maka, dalam ini Islam yang melarang akan hal tersebut. Ya, kita lihat saat ini, ada sebagian mereka tidak mengerti akad yang benar itu seperti apa, hanya disuruh tanda tangan. Dia tidak tahu apa resiko yang akan didapatkan. Di lima tahun ke depan Dia tidak mengetahui resiko Yang akan dia dapatkan untuk Sepuluh tahun ke depan Dia hanya disuruh tanda tangan Namun tidak tahu apa yang hal, Yang akan dia dapatkan Nah inilah yang bisa jadi tadi ya, Yang mana Islam melarang Yaitu transaksi-transaksi seperti ini Oleh karena itu ini pentingnya Bagi kita untuk belajar dan mengerti Terutama berkaitan Tentang masalah akad jual beli. Apalagi zaman sekarang ini yang bagaimanakah seorang muslim yang kesibukan dia dengan dunia yang mereka jarang untuk mempelajari terutama masalah itu muamalah. Hingga akhirnya yang terjadi adalah akad-akad yang itu sebenarnya dilarang namun mereka tetap melakukannya. Hingga akhirnya yaitu terjadilah sengketa di kemudian hari permasalahan di kemudian hari. dan akhirnya terjadilah permusuhan, bahkan mereka tidak lagi menyapa antara satu dengan yang lainnya. Ini semua dikarenakan, yaitu diawali karena ketidakmengertinya mereka di dalam akad tersebut. Contoh nyata saat ini yang terjadi antar saudara kandung. Terkadang antara saudara kandung mereka menganggap bahwa akad yang dilakukan ini adalah akad yang biasa-biasa saja, cukup yaitu saling mengerti, cukup yaitu saling uh, memberikan uh, toleransi atau kemudahan kepada saudaranya. Hingga akhirnya terjadi, misalnya uh, ada saudara, misalnya yang pertama, misalnya saudara, misalnya kakak adik, contohnya, kakak adik di sini. Adiknya yang dia menjadi pengelola, lalu kakaknya yang dia memberikan modal. Di awal-awal, ya, kakaknya memberikan sebuah kepercayaan, "Dah, ini uang pakai saja, oh, ini uang silahkan dikelola." Tidak ada kesepakatan di awal, apakah ini adalah akad, yaitu investasi, ataukah akad, yaitu mudoroba, ataukah yaitu akad yang dia hutang piutang. Di awal-awal kita tahu yang namanya saudara antara saudara kandung yang saling mempercayai. Namun ingatlah namanya manusia, kita tidak tahu perubahan waktu yang perubahan uh, zaman yang bisa jadi uh, awal mulanya hanya untuk membantu bisa jadi dia bisa berubah. Ketika misalnya Uh, uang yang dia diberikan kepada adiknya tidak tahu berkembang menjadi perusahaan yang besar. yang terkadang di situ ter, uh, menginginkan bagaimana saudara tersebut yang awalnya memberikan kebebasan terserah tidak tahunya dia menginginkan yaitu akad mudhorobah yang dipahami oleh adiknya ini adalah hanya sekedar hutang yang dia akan beli yang akan kembalikan dengan nilai yang serupa, dengan nilai yang sama, namun saudaranya menganggap bahwa ini adalah akad mudoroba investasi yang tentu dia harus me mendapatkan sebuah keuntungan, atau juga sebaliknya, ketika usaha tersebut uh, guling, yaitu tikar, maksudnya bangkrut. Dan di situ dianggap oleh saudara atau adiknya itu, itu adalah akad mudoroba, tidak tahunya, dari abangnya tadi, kakaknya tadi, bahwa itu adalah akadnya simpan pinjam adiknya harus mengembalikan, ya, maka inilah yang terjadilah konflik di kemudian hari. Bahkan bisa jadi ya, pada awalnya kakaknya tidak tidak memberikan uh, masalah ketika uangnya misalnya sudah habis atau sudah tidak ada lagi ketika dikelola. Namun bisa jadi ada bisikan yang lain, mungkin dari istrinya atau mungkin dari pihak lain. Nah inilah yang tadi karena ketidaktahuan inilah yang bisa menjadikan sebuah kerugian permasalahan sengketa di kemudian hari dan Islam tidak menginginkan hal tersebut. Oleh karena itu segala macam akad apapun dia maka harus dipastikan bahwa orang yang melakukan tersebut adalah orang yang berkompeten apalagi ketika nilai yang diberikan itu adalah nilai yang besar nilai kecil saja tetap kita harus ada sebuah kesepakatan apalagi nilai yang besar investasi dan modal maka ini tentu terlebih lagi bahwa kedua belah pihak harus berkompeten yang mengerti apa yang dimaksudkan dan itu harus dituangkan dalam sebuah tulisan ya, kalau itu memang akad mudoroba maka dipastikan berapa modalnya dan berapa keuntungannya Ya, di antara kedua belah pihak Antara penjual dan antara pembeli Dipastikan Kalau memang itu adalah akadnya hutang Maka dipastikan berapa Yang harus eh, Kapan dia harus mengembalikan Hutang tersebut Berapa jangka waktunya Jadi dengan sebuah kejelasan Maka ini akan memudahkan Dan akan memberikan sebuah kebaikan Di kemudian hari Supaya tidak ada sengketa antara Kedua belah pihak maka disinilah pentingnya setiap akad yang dilakukan harus kedua-duanya memahami dari akad tersebut jadi bukan yaitu hanya satu pihak dan inilah yang yang kita lihat saat ini yang sangat menyedihkan akhirnya teman yang awalnya dia akrab menjadi musuh teman yang awalnya dia yang belajar bersama bahkan bisa jadi satu majelis satu pengajian terkadang yang awalnya saling mempercayai yang bahkan dia memberikan temannya dia sudah berbaik sangka bahwa temannya adalah teman yang akan menjaga hartanya namun yang terjadi yang tiba-tiba temannya sudah menghilang entah kemana sedangkan akad yang belum yaitu tertulis dan belum ada sebuah kesepakatan Nah, inilah yang tadi kita sebutkan, maka sebelum pemberian uang modal maka dipastikan terlebih dahulu bahwa akad yang diinginkan itu apa yang uh, harus dilaksanakan di dalam hal tersebut antara kedua belah pihak. Baik, ini di antara tujuannya. Jadi kenapa Islam memberikan syarat-syarat di dalam bertransaksi jual beli atau akad yang lainnya adalah untuk kebaikan bersama Jangan sampai ada kezaliman Jangan sampai kita melakukan sebuah hal Yang itu bisa mengundang murka Allah subhanahu wa ta'ala Intinya kebaikan yang diharapkan dalam Islam Dan kenapa syarat-syarat ini harus di dilakukan oleh bagi mereka yang melakukan transaksi jual beli Baik kaum muslimin yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan tadi Yaitu di dalam Al-Quranul Karim Yang di dalam surat An-Nisa Di mana Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan tadi Wala fiha wa Maka inilah tadi Kenapa uh, salah satu syarat Yang harus kita penuhi Di dalam melakukan transaksi jual beli adalah mereka yang memang benar-benar mengerti dia sudah balik dia sudah tamis -yes, dan bukan yaitu anak yang dia masih belum tamis -yes, atau orang yang dia gila atau kekurangan mentalnya atau bisa jadi dia tidak paham sama sekali Ya, maka, inilah yang disebutkan dalam Islam: untuk yaitu kita berhati-hati. Adapun anak kecil yang tadi kita sudah memberikan uh, jawaban tentang rincian, ya, di mana para ulama, untuk anak kecil, kalau dia sudah tamis maka tidak ada masalah transaksi yang dia lakukan ketika akadnya itu akad yang nilainya kecil. Misalnya, jajanan, adapun ketika... Dia belum tamyiz, belum mengerti, maka di sini para ulama yaitu menyebutkan bahwa mereka tidak boleh melakukan akad, khawatir akan uh, timbul sebuah kemudaratan dalam masalah ini. Dan tamis tadi sudah kita sebutkan definisinya adalah tamyiz yaitu anak yang dia belum bisa membedakan mana yaitu yang baik dan mana yang buruk, mana yang bermanfaat dan mana yang itu memberikan sebuah kemudaratan. Maka inilah yang bisa kita sampaikan kaum muslimin yang dimulakan oleh Allah Azza wa Jalla dan sudah dua syarat yang kita sampaikan di hari ini yaitu di saat kita melakukan transaksi jual beli yaitu keridhaan dan kerelaan di antara kedua belah pihak Kemudian yang kedua pelakunya adalah orang yang dia mengerti berkompeten dan mengerti apa yang uh, akan dia lakukan dalam transaksi jual beli tersebut. Wallahu taala alam bisawab. Baik, uh, kita masih bersama di program Berita Pagi dan juga telah kita dengarkan tadi uh, beberapa penyampaian materi berkaitan dengan syarat untuk jual beli dan kembali, dengan ada yang bertanya, bisa mengirimkan pertanyaan di WhatsApp ke nomor 081803106106. Dan juga untuk pertanyaan yang masuk, kita uh, harapkan berkaitan dengan permasalahan uh, jual beli. Ya, sesuai dengan tema kita di kesempatan uh, pagi hari ini. Baik Ustaz, uh, di sini kita akan kembali untuk mencoba membacakan hmm. pertanyaan yang berasal dari uh, salah seorang penanya di Singapura. Ya, mohon pencerahannya Ustaz, bagaimana dengan jual beli online ya, yang mana penjual tersebut minta pembayaran harus transfer dulu. Dan kita pun belum mengetahui orangnya itu bagaimana amanah atau tidak. Apakah diperbolehkan cara seperti ini mohon pencerahannya Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin yang dimulakan oleh Allah Azza wa Jalla berkaitan dengan transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli ketika transaksi tersebut secara online telah kita jelaskan di pembahasan sebelumnya ada beberapa Hal yang sangat penting Yang harus kita perhatikan Ada sebuah hadis Yang ini mengingatkan kepada kita La tabi' malaysa indak Janganlah engkau menjual Barang yang itu bukan milikmu ya. Jadi dalam uh, Hadis ini menyebutkan Ketika kita bertransaksi online Bahwa kita And, jangan sampai menjual yang itu. Barang tersebut memang kita belum memiliki, and, atau bukan punya kita. And, ini yang pertama yang harus kita pahami. Kemudian, yang kedua, and, salah satu solusi yang bisa dilakukan di saat kita melakukan transaksi jual beli, sebagaimana yang kemarin sudah kita sebutkan, bagaimana. Uh, Bentuk-bentuk jual beli dari sisi serah terimanya, di mana seorang yang dia mendapatkan, yaitu uang, terlebih dahulu kemudian barangnya menyusul. Ya, ada beberapa kriteria yang sudah kita sebutkan di pembahasan sebelumnya: ada barang, kemudian ada uang. Ya, ini transaksi yang setiap hari kita lakukan. Ada seorang yaitu dia menjual barang kemudian langsung di situ dikasih uangnya, ya. Kemudian ada juga yang dia uh, ketika dia menyerahkan yaitu uang, kemudian setelah itu menyerahkan barangnya, ya. Maka ini yang sudah kita sebutkan di pembahasan sebelumnya adalah jual beli salam. Maka ini transaksi yang diperbolehkan. Ya. Seperti tadi yang disebutkan oleh saudara kita yaitu ketika dia menyerahkan uang terlebih dahulu, dan ya, kemudian setelah itu baru kita menyerahkan barang, ya, maka hal ini diperbolehkan, yang tentu dengan syarat-syarat yang di dalam transaksi salam yang sudah disebutkan di pembahasan sebelumnya. Ya, adapun kalau kedua-duanya yaitu barangnya secara uh, tidak tunai kemudian uang juga tidak tunai maka ini termasuk yaitu jual beli kali bil kali jual beli hutang dengan hutang ya dan ini sudah kita sebutkan bahwa jual beli hutang dengan hutang maka ini adalah akad yang tidak diperbolehkan. Adapun ketika dia penjualan yaitu uh, barang kita berikan kemudian uangnya secara tertunda ini yang sering kita sebut dengan buyout taksi jual beli secara kredit. Dan ini, dan para ulama telah menjelaskan bahwa jual beli seperti ini tidak me mengapa, baik. Jadi, ini <coughs> yang bisa kita sampaikan kepada saudara kita. Jadi, ini sudah kita bahas di pembahasan sebelumnya tentang uh, pembentuk jual beli dari sisi serah terimanya, dan ini termasuk yaitu jual beli, yaitu salam. Dan ini diperbolehkan, namun tetap harus sesuai dengan syarat-syarat yang telah disebutkan di antara para ulama wa <tuh> ya, a'lam baik, uh, di sini kita kembali akan melanjutkan satu pertanyaan uh, yang terakhir yang berasal dari Ibu Ima dengan masih berkaitan dengan jual beli online ya. Bagaimanakah jual beli online yang mana ketika online sering barang yang kita terima tidak sesuai dengan foto barang yang telah dikirimkan sedang penjualnya tidak mau bertanggung jawab mohon penjerahnya Ustaz Baik Bismillahirrahmanirrahim kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla berkaitan tentang uh, transaksi jual beli online Pertama yang transaksi yang harus kita lakukan setiap hari harus berlandaskan kepada kejujuran amanah Ya, ini sangat penting sekali apapun transaksi yang kita lakukan baik itu online atau offline. Karena segala sesuatu yang kita uh, jual maka ini harus sesuai dengan apa pada hakikatnya. Maka jangan sampai kita termasuk melakukan jual beli yang di situ ada unsur kezaliman, ada unsur kecurangan dan ini yang akan menjadikan murka Allah Subhanahu wa taala. Pernah terjadi di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam transaksi offline yang mana di situ uh, ada salah satu penjual di mana dia menutupi uh, cacat barang yang dia perjualbelikan. Jadi ya, di situ ada makanan yang basah dia sembunyikan, yang kering dia letakkan di, di atasnya dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam murka kepada orang tersebut. Ya jadi di sini kita harus tetap berhati-hati ya terutama bagi kaum muslimin baik itu offline jangan sampai misalnya kita jualan buah kita katakan buah ini bagus semua tidak taunya sebenarnya ada buah yang uh, sebagian besar itu busuk namun kita tutup-tutupin dan akhirnya banyak konsumen ya ada berapa konsumen ketika mampir terutama untuk Uh, mereka yang nggak paham seperti biasanya bapak-bapak kalau membeli buah itu kadang tidak tahu mana itu buah yang bagus atau tidak. Kalau ibu-ibu biasanya mereka dicek satu-satu. Nah di sini akhirnya ketika di rumah tidak tahunya didapatkan ada ada yang bagus, ada juga yang busuk. Ya tentu ini adalah jual beli yang harus kita hindarin. Kalau memang ada tercampur Ya, kita katakan yaitu apa adanya jangan sampai kita menjual ingin sebuah keuntungan malahan kita campur yang bagus dengan dengan yang busuk ya, atau yang tidak layak untuk dikonsumsi akhirnya konsumen merugi apa konsumen mereka menyesal dan rugi kayak dan ini adalah sebuah kezaliman atau yang kedua tadi adalah di saat itu online ya, dan ini termasuk yaitu jual beli najasi dan Nabi SAW Alaihi Wasallam melarang jual beli najasi apa itu jual beli yang terkadang, iklannya itu luar biasa ian luar biasa sampai uh, konsumen ini merasa sangat tertarik padahal sebenarnya nggak seperti itu tidak sesuai pada hakikat barang tersebut promosi yang berlebih-lebihan itu sebenarnya tidak diperbolehkan yang itu yang akhirnya banyak konsumen tertipu. Sekarang kita lihat ada sebagian promosi-promosi yang sebenarnya barangnya itu tidak seperti itu, ya dan ini tidak diperbolehkan. Ya jadi sama seperti tadi yang terjadi pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seorang Muslim ketika dia menjual barang, kalau online maka dipastikan berapa ukurannya, bagaimana tipenya, apa isinya, ya kemudian Bagaimana bentuknya, apa warnanya? Maka harus disebutkan semua yang bentuknya, ukurannya. Jangan sampai di ketika dia itu difoto barangnya nampaknya besar, namun ketika sampai di rumah nggak taunya yang barangnya kecil. Ada berapa kasus yang memang itu terjadi yang ketika dia difoto yang konsumen mengira bahwa tas ini adalah tasnya besar. Ya, tasnya itu bagus, terbuat dari barang yang, yang mewah, karena dilihat dari foto yang ditampilkan. Namun, di saat itu dia sudah pesan, dan tidak tahunya, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, akhirnya konsumen merasa tertipu. Lalu apa yang kita bisa lakukan ketika tidak sesuai, maka di sini konsumen... Bisa yaitu menyampaikan kepada si penjual untuk meminta ganti rugi. Kalau memang di ketika kita meminta pengembalian, itu memang berat atau susah, maka kita bisa meminta yaitu ganti rugi kompensasi kepada si penjual tersebut, karena dia merasa bahwa dia telah ter, e, tertipu yang terzolimi dari apa yang dilakukan oleh si penjual tersebut. Namun, tetap yang jelas, komunikasi yang baik kita sampaikan dengan baik-baik, kita bisa telepon, atau kita bisa hubungi, atau kita langsung mendatangi uh, toko tersebut ya, untuk me mencari penjelasan atau pengaduan kepada mereka bahwa apa yang diinginkan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. ya Jadi, ini yang harus kita lakukan. Jadi, penjual dipastikan harus jujur, amanah dan jangan sampai eh, kita ingin mendapatkan sebuah keuntungan yang besar namun malahan ingin yeah, kita ingin malahan kita mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala jual beli dengan promosi yang berlebih-lebihan iklan yang berlebih-lebihan yang sebenarnya itu tidak ada pada barang tersebut ini adalah jual beli yang dilarang dan ini termasuk yaitu jual beli yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Baik, ini jawabannya kepada Ibu yang kalau memang sudah terlanjur silakan bisa menghubungi dari pihak penjual untuk meminta ganti rugi. Paolo Adam Bistua. Baik, demikian para peninggal sekalian untuk program berkah pagi kali ini tuntas sudah untuk perjumpaan kita. Dan uh, insya Allah kita akan jumpa kembali pada kajian mendatang di program berkah pagi pada edisi berikutnya Demikian kami yang bertugas dan uh, saya Bu Salim dan juga Ustaz Rehan Mohon pamit dari ruang dengar Anda semua Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis Subhanakallahumma wabihamdika Asyadu an ilaha illa anta astagfirullah wa atubu ilai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh